Madura Premi Sport ya. Sudah mulai bergerak adanya sebuah tarikan defense adjustment. Ditambah kombinasi ada pergerakan dari penalti zone yang persebat dia dapatkan. Presented by BCA. Tapi Namira pun juga harus merelakan nyawanya. Karena begitu dalam memasuki bagian inner turret. Bang, di sepersekian detik dia bisa bertahan. Dan otomatis di area top lane kekosongan ini bakal terjadi yang bakal dimaksimalkan juga oleh Namira. Dengan hilangnya 3 outer turret total. Ini dengan hilangnya center turret, mapping controlnya dipegang seperti yang bakal kita lihat. Invasi lagi terhadap purple buff yang dimiliki oleh Sarah Lizziaya. Beringat dengan area turtle camper presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G yang berhasil disekut. Tapi divine judgment mengarahkan Lizziaya yang harus tumbang di tangan seorang Sona. Looking forward, kena wrestle watch-nya. Mengarah tepat ke area satu member, double kill. Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G berhasil disecure, tapi Bravest Factor dikeluarkan hanya untuk S23 Series 5G sudah muncul dan Kazi pun tertinggal di bagian terdepan. Ditangkap Mystic Field, alah sudah tak bisa cabut, ditambah dong Ling Leg juga dibuka. Gelsi di flicker, Namira begitu yakin untuk maju dan senapan mematikan. Rainer dapat di double kill, dapat langsung Sona. Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G dan tiada hentinya. Tiga player tumbang. Lizziaya di depan, tidak adanya, belum defense adjustment dan sekarang penarikan. Sebuah penghakiman, begitu pilu dirasakan oleh Klaus Villa. Dan last man standing, petarung terakhir dari Lizziaya. Bisakah bertahan? Tapi adanya sebuah pembersihan. Bravest Fighter clear the wave. Dan sekarang saatnya buat teman-teman Cosmo NC pun mencoba untuk fight back. Dapetin 2 Arcane Shade. Dan no nilai balasan pun dilakukan. Itu dia pembalasan. Turn back point. Yang coba untuk dimaksimalkan oleh Cosmo NC. Tapi tentunya dengan 4 player yang masih berkumpul. Ada pressure red. Dibalikin lagi keadaannya. Kiting katanya karena masih kuat dan masih berani. Dan di bagian terdepan ada defense adjustment kembali. Tapi kasih pun terlalu dalam. Tidak ada berapa bantuan dari teman-temannya. Enggak bisa follow up, betul. Itu ya. Tapi nampaknya Conceal Play. Okay, bakal coba ada di follow up. Maju ke area depan. Dan belum ada satu buah generam berat. Tapi Namira sudah mulai termakan. Ada satu buah Spidey Life Wheel. Di follow up dengan ada satu buah Dissimate. Yang membuat timnya harus tumbang dan shutdown. Berhasil diamankan. Looking for more. Karena lihat Lizia yang one last hit masih bisa mendorong belakang. Meanwhile, dari area sisi mid lane. Sudah ada satu buah flicker yang dikeluarkan untuk Putri bisa mundur ke area belakang. Wow, malah hilang dua loh ya sekarang skenarionya. Namira yang... Okay, Mystic Field. Ada yang ditahan, itulah dia Kazi menjadi korban yang pertama ditarik dengan adanya Dawning Light juga dibuka. Penalty zone dari seorang Namira maju ke bagian terdepan. Dan langsung dihabisi eksekusi begitu cepat. Dan Madura Prime Esports langsung saja berfokus. Ngedapetin keuntungan dan base pun dibuat runtuh. So itulah dia victory. Presented by BCA. Didapatkan oleh Madura Prime Esports.